Pak, palanya miring aja keberatan topi kali. Kayak jadi ini ya. Wah. Bisa kompak begitu kamu? Lah ini ngapain kesini? Saya tangkap. Karena telah melakukan penyanderaan terhadap anggota kita. Udahlah. Siapa? Andre kan? Iya betul. Ih, gak dikenal. Gak usah dibesar-besarin. Udah sebentar lagi pasti saya bebas. Oh, tidak bisa begitu. Kita ada proses yang harus kita jalankan. Sudahlah. Aku yang menyerah. Biarlah cinta padaku. Jangan buang waktuku. Malah bercanda lagi. Kenapa tiba-tiba jadi Batavia dancer? Kamu kenal? Ini mah. Aduh. Kamu kenal dengan orang ini? Iya. Udah, bebasin aja karena, saya, bebasin. Iya, sabar, bro. Sabar, tenang aja, bro. Sudah. Udah. Sudah. Lah. Ki, ayo. Jangan sembarangan, dia mafia, yuk. Ayo, lu ntar pulang ya. Udah, dia aman sama saya. Udah. Bayar lu. Wes. Jangan, Dia telah melakukan penyanderaan. Tahu. Iya, bro. Sabar. Kasih tahu gue siapa. Kayak digaplok bapak gua. Rasanya. Ini terkenal dengan mafia patok. Mafia. Udah, ikutin aja ini caranya. Cuman jangan begini caranya. Iya kagak. Enggak, dia tahu enggak gua kenal semua di sini. Pak, mohon maaf sebelumnya, ngancem. Pak. Enggak. Pak, mohon maaf sebelumnya. Bapak harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku di sini. Eh, botak. Botak, anak buah gua main bilang-bilang botak. Halo. Sangar. Halo. Fani, coba tolong diurus ini ya. Kau datang sini cepet. Kebalik apa? Bentar. Ya, ada. Gue baru tahu yuk. Apa? Yuk, mafia kalau nelfon tangannya begini yuk. Harus tetap pose. Bengkok banget tangannya bengkok. Tuh, lihat tuh. Kamu kesini, ini tolong diberesin semua urusan saya ini, gak bener ini. Ini, wah, aduh. Coba datang sini ya. Dia nelfon sekretaris. Ayo lo pak, dia siapa tuh? Ya, tenang aja. Jangan takut komandan. Jangan. Dia akan melakukan tindakan. Udah, tenang aja ini teman gua. Santai. Hei, maju. Komandan kok mundur sih? Lu ngapain mundur? Enggak. Komandan nanya, lu ngapain mundur? Lah, gua kedorong sama lu. Orang gua di belakang lu. Ini saya nggak bisa ya, saya nggak suka nih, ya, saya sebagai petugas pengen melakukan interogasi malah ditakut-takutin begini, diancem-ancem. Nggak, udah. Saya nganter aja pak, ntar pak. Jangan pegang-pegang om. Nggak bisa. Om, hati-hati loh om, pecah berarti membeli. Lu sebenarnya nolak apa nawarin sih? Makin terang nih ruangan. Omo. Lu ngapa sih yuk tiap gua nongol? Omo. Kenapa doi? Gak tau. Cinem biner niru-nirut. Apa sih? Cemberut. Cemberut. Itu vakum cleaner ya? Iya, kenapa emang? Pinjem dong. Buat apaan? Buat nyedot hatinya Wendy yang kotor. Gue kenapa? Padika! Saya juga mau pakai ini. Buat? Buat nyedot pikirannya Pak Dika yang selalu buruk sama Pak Wendy. Lu gak tahu kejadiannya sih. Ada apa Pak Dika? Lu iya. Jangan kayak gitu, Pak. Sok pahlawan depan Kiki dan gue. Oh. Apaan sih? Ini kenapa sih? Kenapa sih pada ribut baik? Kiki. Udah. Ayo. Pinjam dong, vakum cleaner. Hah? Ini baru enak aja. Iya kak, buat dipakai di sini doang. Buat apa? Buat nyedot kenangannya Bu Kiki di pala Pak Wendy. Yeah. Deh, salah dia ngebelain dia. Gua ngebelain. Nah, lu yang belum dapet dah. Hah? Lu yang belum dapet. Gua harus nyari juga. Facial tuh. Iya, lupa. Ini ada apa sih? Ya. Ngapain tuh? Ngapain nih? Gua nyedot kenangan indah gua sama Kiki. Udah jadi sampah sekarang. Yeah!
kebiasaan ngomong udah jadi sampah tadi pas nolongin Ki. Lo enggak apa-apa. Iya. Kemarin kan kerja doang. Kenapa ya? Bohong lo. Ada cewek satu-satunya di situ walaupun bentukannya kayak laki ya. Enggak dong. Gitu-gitu mantap. Dan gua tetap harus lah. Cewek harus didahulukan, kan cuma di mulut lu. Hati lu pasti beda isinya. Ya. Kalau lu buka baju gua, ini lu buka kaos gua, isinya apa? Bukan Kiki. Siapa? Hah, sisa-sisa rambut. Habis potong. Baru potong belum mandi. Lu potong rambut buat ngingetin Kiki atas kenangan-kenangan bersama lu kan? Oh. Jujur, gua potong rambut buat buang semua cerita tentang Kiki di sini. Buat gua sekarang hidup gua cuma di sini, Kiki. Apa? Sampai begitu banget ya? Ya gak lu, sama penjahat doang berani ngasih ke panti, kepastian gak berani. Ya. Ngasih kepastian dong gampang. Tapi benar juga Pak Dika, kamu gak berani ngasih kepastian ke Edi. Benar, itu. Yang dipertanyakan kan itu. Kalau gua langsung ngasih kepastian ke Kiki, cerita ini gak akan panjang. Bener juga, pinter dia dong. Sekarang lagian aneh, gue cukur rambut, dia nungguin kumis buat apa? Oh iya, lu pengen sama kayak Pak Wendy ya? Udah mana tersangkanya tadi? Mana? Silahkan duduk. Ya. Silahkan duduk. Ya. Malah dijepit, dibuka dong. Malah dijepit. Gua kira mau ngapain balik lagi. Mau nutup pintu. Dalam kaki kejepit sendiri. Udah masuk ratusan kali baru kejepit. Tahu. Baru kejepit sekarang. Allah. Hey, ikutin aja ya pemeriksaan di sini, Om. Aja. Anta ini orangnya baik-baik kok. Tenang aja. Silakan diperiksa Pak ini, teman saya. Oke. Okay. Wen, gue nih emosi, tolong jagain gue hati-hati, takut-takutnya gue nanti. Siap, komandan. Siap. Wen, ini kayaknya gini-gini kayak kolesterolnya naik dah. Bukan emosi. Tahu kan? Kalau suka emosi, gue suka tepuk tangan. Kok tepuk tangan? Iya, biar meriah. Dengan Bapak siapa? Silakan jemput. Saya Silo nih. Ada matahari di situ. Lu. Oh iya. Yeah. Ini matahari nih, bulan, kok begitu indah. Allah Akbar. Sabar, bro. Sabar. Komandan tenang aja, nggak udah tenang aja, tenang. Udah sebenarnya saya sih ngapain? Iya. Kan cuma dijawab-jawab doang aja, ditanya. Lama-lama ini, nanti ditanya. Aduh, kalian nggak tahu kenalan saya sih, aduh. Iya, ini apa-apa udah. Iya, iya. Pegang. Ya ini kita mulai sekarang. Iya. Ayo yuk, cabut gua yuk. Kamu di sini aja. Jangan. Jangan, Om. Ya, ini biar kerja. Jangan, Om. Om, takut. Susah.